Thousand years later. Wah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rahasia alif Terima kasih bagi anda yang sudah mendukung channel kami Dengan menonjok lonceng dan subscribe-nya Sahabat Iwan Villa Beberapa hari yang lalu umat sebelah ini mengadakan yang namanya perayaan atau hari raya. Entah itu hari raya apa saya tidak mau menyebutkannya, tetapi di luar negeri perayaannya ini diadakan secara berbeda. Ada kadang mereka itu membuat patung yang kemudian diarak, dipikul ramai-ramai secara secara massal dan dan apa namanya patungnya ini dibuat semacam hiburan dan itu mampu mendatangkan turis mancanegara hanya untuk jauh-jauh melihat perayaan yang sedemikian itu kalau di kita itu biasanya disebut dengan pawai ogoh-ogoh ya, biasanya di Jawa Timur, kemudian di Bali ya itu biasanya disebut dengan pawai ogoh-ogoh. Tetapi entah kalau di luar negeri karena ini bahasanya adalah bahasa Portugal atau mungkin bahasa Amerika Latin ya, jadi mereka melakukan hal yang menurut saya ini adalah perayaan yang serupa dengan ogoh-ogoh itu tadi. Nah, cuman kalau ogoh-ogoh itu biasanya yang diarak adalah patung para setan menurut kepercayaan umat Hindu, setelah diarak itu biasanya mereka dibakar ya, ini menurut kepercayaan umat Hindu. Nah, ternyata di umat RT sebelah ini juga melakukan hal yang sama, dan ini terjadi di Amerika Latin sepertinya. Cuman yang unik di sini yang diarak itu adalah... eh... patung yang menyerupai Tuhan mereka. Jadi patung yang dianggap sebagai penjelmaan dari Tuhannya mereka. Dan anehnya lagi ya, dan anehnya lagi, perayaannya ini menurut kita itu terkesan lucu. Kenapa? Karena ada orang yang diserupakan yang dibuat model sedemikian rupa mirip dengan Tuhan mereka lalu kemudian mereka itu diusung, diangkat pakai keranda, kemudian dijatuhkan dan timbullah Gelak tawa yang ramai oleh penontonnya tidak hanya sampai di situ. Setelah si Tuhan ini dijatuhkan dari keranda, dia itu diikat ya, ramai-ramai oleh banyak tali, kemudian ditarik, diikat, dan kemudian dibuat mainan. Ya, ini sekali lagi, ini menurunkan harkat martabat Tuhan. Kalau memang dia dianggap Tuhan, ya, saya tidak tahu lagi apakah di luar negeri seperti di Amerika Latin ini dia ini dianggap sebagai Tuhan atau dianggap sebagai sosok mainan saja. Nah berikut adalah video di mana ketika Tuhan itu diangkut pakai keranda, lalu kemudian setelah terjatuh dia diikat pakai tali lalu di apa ya diubeng-ubeng kan kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya. Tapi entahlah, coba kita tonton bersama bagaimana videonya. yang songong kemarin Ya sahabat, sudah Anda saksikan sendiri bagaimana cara mereka memuliakan Tuhannya. Mereka itu jenius, selalu ada saja cara yang unik bagaimana cara mereka memperlakukan Tuhan ya atau sosok yang dianggap sebagai Tuhan ini. Nah, adegan yang berikutnya ini yang tidak kalah lucunya adalah ketika Tuhan ya diturunkan dari salib kemudian dia itu kan dipeluk sama ibunya sama ibu kandungnya. Nah, dalam peragaan penurunan proses penurunan Tuhan pada malam sabat itu di setelah dipeluk oleh ibunya, nasi ibu ini dikencingin oleh anjing. <laughs> Sampai sebegitunya. Nah, berikut video yang kedua. Em plena semana, Santo Rubixin fazendo a paixão de Cristo, ó, tudo organizado, tudo ensaiado, tudo bonito, ó, entregando Jesus para Maria. Aí chega um belo cachorro, caramelo, que não dominou o mundo ainda, porque não quis, que não ensaiou nem nada. Aí só chega, ó, milhar humilhar nas costas de Maria. Minha gente, esse cachorro não vai pro céu, não, depois mijar nas costas da mãe de Jesus. Olha, ainda sai rebolando. Eu vou participar da peça sim, eu não ensaiei, mas eu vou. Tu acha? Olha por outro ângulo, ó. Mana yang kuar-kuar kemarin nih di pucuk dingin dah. Aduh, sampai dikencingin seperti itu ya. Dan penontonnya juga tidak bereaksi atas kejadian itu ya. Mungkin itu dianggap biasa-biasa saja ya, karena memang ya mereka suka pelihara anjing gitu. Dan video yang berikutnya ini yang juga tak kalah lucunya di mana si Tuhan atau penjelmaan Tuhan ini dia itu ditutup matanya dalam perayaan ini kemudian setelah ditutup dia digamparin oleh banyak orang <ganti> ini ini cara memuliakan Tuhan yang paling unik memang sedunia ini ya kita tonton ya Oh, <Sing> Ya, kasihan sekali ya, entah itu Tuhan pada saat zaman itu atau si peraga yang barusan Anda lihat ya tetap saja merasa kasihan karena dia harus dipukul beneran itu bukan pukul main-mainan itu sampai dia ngeblak begitu. <laughs> dan Alhamdulillah ini terjadi di luar negeri, tidak terjadi di Indonesia. Karena di Indonesia itu masih banyak orang Kristen, jumlahnya Kristen dan Katolik itu yang betul-betul Kristen dan Katolik, itu ada tujuh persen sekitar tujuh persen kalau di luar negeri itu sudah oten semua jadi mereka itu biasa-biasa saja memperlakukan sosok Tuhan sampai sedemikian sedemikian lucunya begitu ya <laughs> dan sahabat Tuhan Villa berikut ini adalah ketika proses penyalipan Tuhan nah si Hansi Promawi ini mungkin ada penonton yang tidak terima dengan caranya sehingga si Hansi Promawinya yang digebukin itu <laughs> Padahal kalau menurut ajaran, kalau menurut narasi yang ada di dalam kitab mereka Itu haji Romawi-nya aman-aman saja sampai saat ini gitu Justru di perayaannya ini malah haji Romawi mendapatkan pukulan yang sangat keras dari penontonnya Nah berikut videonya Wah <laughs> Wah <tuh> Wah <tuh> Ya sahabat Iwan Villa dan sepertinya adu pukul itu juga berlanjut sampai di belakang panggung. Kayaknya seperti itu narasi dari unggahan video di dalam TikTok ini. Nah kemudian video yang berikutnya adalah patung Bunda Maria itu dipertemukan dengan Hansip Romawi yang menusuk lambung Tuhan ya jadi dipertemukan ya tapi ini patung ya tapi ini patung miniatur dan kemudian ketika bertemu ini digoyang-goyangkan kedua patungnya ini yang paling saya tidak mengerti itu adalah kenapa harus pakai digoyang-goyang begitu ya <laughs> berikut videonya Wah. Wah. Nah begitulah adegannya dan menjadi misteri sampai sekarang dan kenapa itu harus digoyang-goyang begitu. <laughs> dan sahabat Wadwila ini yang paling lucu berikutnya adalah ketika sosok yang mewakili Bunda Maria itu dia itu ingin memeluk si Tuhan ya ketika Tuhannya ini sedang memikul salib. Nah karena terlalu bersemangatnya maka terjadi benturan antara hidung bunda ke sama ujung salibnya. <laughs> Mari kita simak videonya. In nomine Patris et Filiet Spiritus Anti. nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Emu ah, masih pada perayaan yang sama, di mana sosok Bunda Maria yang paling sangat dihargai di dalam Islam, bahkan wanita yang dianggap paling mulia nomor satu di atas muka bumi ini, dan dalam perayaannya yang berikut ini, dia itu terbakar sampai si penggotong. Patungnya ini panik dan memadamkan berusaha memadamkan api yang membakar Bunda Maria tersebut. Begini, begini videonya. sahabat warfilah berakhir pada video yang berikut ini kejadian yang dan yang ini yang paling populer kemarin yang paling ngetren di mana ketika seorang anggota gereja memikul salib kemudian salibnya ini menjatuhi kepala si pasturnya mungkin salibnya terlalu besar atau terlalu berat sehingga roboh dan menimpa kepala si pasturnya berikut videonya Santo itu kan? Mu Bodo nih kalah lagi. Baiklah sahabat Iwan Villa. Demikian saja yang bisa kami informasikan. Berita ringan berikut ini semoga ini cukup memberikan hiburan kepada kita sehingga imun kebahagiaan kita bertambah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan diriku anggap mulut cara apa